Beberapa waktu yang lalu, viral video gajah yang ngamuk-ngamuk di kebun sawit. Ada yang lihat nggak? Kejadian ini bukan hanya sekali atau dua kali terjadi, bahkan cukup sering, ya nggak sih? Coba, apa pendapat kamu? Mungkin banyak yang belum tahu seberapa penting peran gajah dalam kehidupan kita. Bahkan, sering sekali gajah malah dianggap sebagai musuh dan pengganggu. Gajah dianggap sebagai spesies kunci karena dampaknya terhadap lingkungan. Karena gajah membantu penyebaran biji tanaman dan melindungi spesies-spesies kecil loh. Mamalia darat terbesar di bumi ini makan sangat banyak dan bisa sampai 300 kg per hari. Tanaman di hutan dimakan oleh gajah dan membuat pohon-pohon tersebut terus produktif. Karena badannya yang besar, gajah juga dianggap membuka jalan bagi satwa lain. Mamalia darat terbesar di bumi ini membuang kotoran 18 kali sehari. Bayangin, 18 kali! Eits, kotoran gak sembarang kotoran. Kotoran gajah ini berkontribusi buat alam loh, dan bisa jadi pupuk untuk nyuburin tanah. Dalam upaya mendukung penyelamatan hutan, belakangan ini juga kotoran gajah digunakan sebagai bahan pembuat kertas. Gimana? Keren gak tuh? Nah, pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan untuk bisa menjaga populasi gajah dan hewan lainnya untuk keberlangsungan hidup kita? Komen di bawah.